Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Salam Kebajikan. Introduce myself, my full name is Muhammad Ivan Maulana. You can call me Ivan. I'm 18 years old. I'm from Jepara Central, Jepang. I'm a student of Kalisongo State Islamic University, Semarang. I am delegate from Islamic Religious Education Class 1C, Ambassador Religious Education 2021. Perkenalkan, nama lengkap saya adalah Muhammad Ivan Maulana. Bisa dipanggil Ivan. Umur saya adalah 18 tahun. Saya berasal dari kota Jepara. Saya adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Kalisongo, Semarang. Saya adalah delegasi Duta PAI tahun 2021. Baik, pada kesempatan ini kita akan membicarakan dua hal, yaitu duta dan moderasi beragama. Yang pertama adalah duta. Duta bisa dikatakan sebagai item atau perwakilan. Ketika duta sendiri merupakan perwakilan atau sosok yang nantinya diharapkan menjadi bagian terpenting di depan, dan nantinya diharapkan bisa menjadikan dan dapat mempromosikan kegiatan-kegiatan unggulan di dalam lingkup jurusan tersebut. Berbicara soal duta, seorang duta harus memiliki sikap yang baik, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Tidak bisa dikatakan sebagai seorang duta jika tidak memiliki sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih yang harus dimiliki seorang duta? Yang pertama adalah sikap kreatif, inovatif, dan selalu percaya diri dalam hal apapun. Terus yang kedua adalah seorang duta harus memiliki sikap yang rendah hati, ketulusan dalam menjalankan sesuatu, dan bertanggung jawab jika diberi tugas atau amanah. Terus yang ketiga adalah sikap terbuka atau menghormati dari orang lain sehingga kita bisa belajar mana yang salah, mana yang benar, jadi kita bisa belajar. Yang keempat adalah duta beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Jadi seorang duta itu apa istilahnya? Harus menyesuaikan lingkungan. Jadi misal lingkungannya itu bersifat A, kita harus A. Misal B, kita harus B. Seperti itu orangnya. Yang terakhir, seorang duta yang harus dimiliki adalah bisa memanage waktu di antara akademik dan non-akademik. Jadi kita harus pintar-pintar memanage waktu supaya bisa seimbang. Etika duta sebagai public figure. Dalam menjadi seorang public figure, tentunya harus memiliki etika yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah mengajak orang dalam segala hal kebaikan. Terus yang kedua adalah tidak mudah menyebar berita hoax. Dan yang terakhir, etika sebagai public figure adalah cerdas bermedia sosial. Dalam artian, jika dalam upload sosial media, kita harus berpikir dahulu apakah tindakan itu bermanfaat atau bisa merugikan orang lain. Nah, apa sih yang harus dilakukan oleh seorang duta itu? Yang pertama adalah seorang duta harus mampu memberikan kontribusi yang nyata sebagai seorang duta. Dan yang kedua adalah mampu menjadi ikon atau ambassador dan dapat mempromosikan kegiatan-kegiatan unggulan dalam jurusan tersebut. Yang ketiga adalah menjadi dan dapat menjadi teladan orang-orang sekitarnya. Yang keempat, bisa menjadi motivator orang-orang sekelilingnya. Yang terakhir adalah seorang duta harus bisa menjadi sarana kampanye kebaikan anti bullying, anti kekerasan, dan anti seks. Selanjutnya adalah moderasi beragama. Berbicara moderasi beragama, kita telah tahu bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, yang di dalamnya terdapat beraneka ragam suku, budaya, bangsa, agama, dan bahasa. Terus apa sih yang disebut dengan moderasi beragama itu? Dalam Kementerian Agama RI, Badan Organisasi Moderasi Beragama merupakan suatu proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang agar supaya terhindar dari kegiatan-kegiatan yang berlebihan atau ekstrim dalam mengimplementasikannya. Cara pandang dan sikap moderat dalam beragama sangatlah penting bagi masyarakat plural dan multikultural, seperti halnya bangsa Indonesia ini. Karena hanya cara itulah keragaman dapat disikapi dengan bijak, dan toleransi dan keadilan
dapat